Persib Bandung membawa satu poin dalam lawatan ke markas Arema FC pada pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, 7 Juli 2023. Tim asuhan Luis Mia hanya bermain imbang 3-3 dalam pertandingan tempo cepat. Persib kebobolan pada menit ke-6 lewat aksi penyerang anyar Singo Edan, Gustavo Almeida. Maung Bandung lalu membalas lewat Ciro Alves 4 menit kemudian. Almeida kembali membawa Arema memimpin pada menit ke-17 lewat tendangan penalti. Giliran David Da Silva membalas pada menit ke-38. Skor 2-2 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, Persib memimpin 3-2 lewat gol Ciro Alves menit ke-54. Kemenangan sudah di depan mata pun buyar. Arema kembali menyamakan skor. Lagi-lagi lewat aksi Almeida lewat penalti menit ke-88. Hasil imbang 3-3 membuat Persib Bandung tertahan di posisi ke-7 klasemen sementara. Tim asuhan Luis Mia punya 2 poin dari 2 laga. Di sisi lain, Arema FC naik ke posisi 14. Tim asuhan Joko Susilo memiliki 1 poin dari 2 pertandingan. Berikut reaksi Bobotoh atas hasil imbang melawan Arema FC. Pertandingan seru terjadi antara Arema FC menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kedua tim berbagi skor 3-3 pada laga pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024, Jumat, 7 Juli 2023, malam. Gustavo Almeida dos Santos menciptakan hat-trick perdana untuk Singo Edan pada pertandingan kali ini, masing-masing gol pada menit ke-6, 17, dan 88. 2 gol terakhir dari Gustavo dicetak melalui penalti. Persib Bandung sendiri berhasil mencetak gol melalui brace dari Ciro Alves di menit ke-10 dan 54 serta gol dari David Da Silva pada menit ke-38. Dengan hasil ini, Arema FC belum mampu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan. Begitu juga Persib Bandung yang bernasib sama. Mereka hanya meraih 2 hasil imbang dalam 2 pekan perdana. Pelatih Arema FC Joko Susilo, sebenarnya ingin meraih kemenangan dalam di pertandingan kali ini. Namun, ia bersyukur bisa meraih poin. Kami sebenarnya ingin mengambil poin penuh. Kami syukuri saja, ucapnya usai pertandingan. Pelatih dengan sapaan karib getuk itu hanya menyesalkan peluang terakhir Dedik Setiawan yang berhadapan langsung dengan penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam. Tapi gagal dikonversi menjadi gol. Bola sepakannya melebar. Kalau seandainya gol, mungkin hasilnya akan berbeda. Bagi saya, Persib adalah salah satu tim terbaik yang ada di Liga Indonesia. Banyak kekurangan yang harus kami perbaiki, tegas pelatih Arema FC itu. Selain mensyukuri hasil imbang menghadapi Persib, pelatih yang akrab disapa getuk tersebut senang Gustavo dos Santos bisa mencetak hat-trick perdananya untuk Arema FC. Namun menurutnya, Gustavo belum menunjukkan kemampuan terbaik menghadapi Persib. Saya yakin dia belum dalam kondisi yang fit. Seperti waktu lawan Dewa United, kalau dia dalam kondisi yang fit, pasti bisa membantu tim lebih baik lagi, terangnya. Meskipun hanya sedikit supporter Arema FC yang datang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, getuk begitu senang. Ada sekitar 305 penonton yang menyaksikan laga kedua tim. Ini menjadi yang perdana bagi Arema FC bisa disaksikan supporter ketika berlaga setelah tragedi Kanjuruhan terjadi di BRI Liga 1 2022-2023. Alhamdulillah, seperti hujan saat ini. Kami merasa senang ada siraman dari supporter meskipun hanya sedikit. Kami beberapa bulan tidak mendapatkan dukungan dari supporter. Meskipun supporter yang datang tidak banyak, kami tetap mensyukurinya, tutup getuk. Persib Bandung!
beti aing beti Sunda, nugas pasti ngajaga kehormatan orang Sunda. Geus tekudu ditanya geti aing geti Sunda, nugas pasti boboto versi Bandung salawasna. 1933 sampai kini Persib ada, menjelma menjadi budaya orang Sunda, menjadi pemersatu orang Sunda. Kita harus bangga jadi orang Sunda, dimanapun berada menjaga wibawa, kehormatan dan kebanggaan kita. Geus tekudu ditanya geti aing geti Sunda, nu geus pasti boboto versi Bandung salawasna. Versi Bandung adalah budaya orang Sunda yang akan tetap ada selama dunia ada. Geti aing geti Sunda, nugas pasti ngajaga kehormatan orang Sunda. Geus tekudu ditanya geti aing geti Sunda, nugas pasti boboto versi Bandung salah.